Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita akan pergi ke pantai mancing bersama pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait. Nah, pada kali ini kita udah sampai di pantai jam 4 pagi. Ini suasananya masih dingin dan sejuk. Kita akan mancing. Tiapan mancing di Kuwait. Mas Diki, apa persiapannya untuk mancing di Kuwait? Persiapannya sehat jasmani rohani. Semuanya udah disiapin kok. Udah disiapin, tinggal kita strike lagi. Tinggal butuh umpan aja. Awas, pancing itu. Oh. My God, kencing, my God. Ya, tadi kita udah berhenti sejenak dan mancing-mancing. Kita akan lanjut trek lagi menuju yang lebih dalam lagi. Kadang gue pernah mancing jam 4 baru dapat jam 8. Ngeri kali. Udah pertama tuh, Cahyo. Ntar goblok. Iya, jangan. Ikannya bagus, Cuk. Enak ini. Di sini. Gua berani, Dik. Ngeri kali. Digi dapat. Strek. Bajak laut. Suasana jam 4 pagi di Kuwait. Kita mulai strike lagi. Please. Ikannya belum datang, dia mau. Gimana kapten? Penghasilan hari ini, aduh. Udah 1 jam setengah mancing tapi baru dapat 6 kilo. Nah, pada sekarang ini udah 6:30, udah kelihatan lautnya. Kita suasana lanjut strike lagi bersama Mas Raihan. Suasananya sangat sejuk, ikannya juga sangat luar biasa. Mas Raihan, ini hasil mancing kita udah dapat lumayan banyak. Gimana strike hari ini, bos?
liatin sedikit biar langsung nyantel ntar ke rumah kan. Ini udah, kita akan strike lagi. Tuh temen apa kapal sebelah lagi mancing juga ini sebelah. Ini di Kuwait sekarang jam 6 pagi. Tuh suasana mataharinya lagi kelihatan. Nah, kita cari posisinya yang tepat. Kalau mancing di sini ini menggunakan aplikasi mobile, di mana ada ikan kita bisa tahu. Aku injek lur. Biasa di Indonesia tukang mancing. Alhamdulillah, pertama kali dan baru awal kali ini saya bisa mancing dan melihat keindahan view Kuwaitor atau kota-kota Kuwait lainnya. Ini suasananya yang sangat indah di pagi hari. Nah, alhamdulillah kali ini kita udah pas di titik terakhir tuh, di pas lurus dengan Kuwait Tower. Kita akan mancing di sini. Kata supir kapalnya di sini adalah tempat ikan-ikan besar dan juga udah mulai di laut dalam. Kita harus menyiapkan senar yang panjang biar dapat ikan yang gede-gede. Bebek Kuwait terbang di lautan. Sangar, mantap momennya. Mantap. Mata pancing, mak jos. Pares yo, kok bisa dua? Sama. Udah 4 yang dua-duanya dua kali. Parah. Mantap. Bisa.
Kali ini saya akan mencoba mancing dan baru masukin umpan ke laut langsung udah dapat samberan. Kita tarik lagi nih. Alhamdulillah dapat agak besar dikit dan ikannya sangat ganas. Pada kali ini udah waktunya pulang. Udah capek, udah dapat ikan banyak dan juga udah pusing muter-muter di tengah laut. Kita kesepakatan bersama kita pulang dan istirahat dan menjalankan aktivitas lain. Terima kasih udah menonton vlog kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Gimana perasaannya, Lur? Sampai ikannya banyak. Kita akan masukin ke wadah. Ini, Bos. Parah, mana ada ombak. Oh, banyak banget, Cok. Sumpah. Gue tadi enggak. Ayo, Bang. Apa, Bang? Enggak pusing sih. Sor. Terus. Ayo, santar.